Kakak Una, Manda, sini dulu Manda. Sini dulu. Kakak Una mana? Kakak Una pupuk. Oh lagi di toilet dia. Di atas. Kemarin kan Amanda sama Kakak Una ngelihat itu apa namanya monster yang toilet itu. Itu apa ya kira-kira ya? Kok serem banget ya monster toiletnya ya? Nggak tahu. Coba kita cari ya. Monster toilet. Siapa sih sebenarnya monster toilet itu? Ih, monster toilet. Ternyata dia Skibidi. Skibidi toilet, mana tahu nggak Skibidi toilet? Nggak tahu. Nih, coba kita cari tahu siapa sih sebenarnya Skibidi toilet ini. Jadi dia monster, tapi kayak toilet, tapi ada kepalanya, Manda. Oh no. Nih, dia kayak gini. Punya badan. Mm-mm. Tuh, kok jadi serem kali ya? Coba kita panggil Kakak Una yuk, habis ini yuk. Kakak Una. Kakak Una. Kakak Una belum selesai kayaknya di toilet deh. Ada yang tahu itu enggak Skibidi? Apa tuh Skibidi toilet yang kemarin itu, yang kemarin kita lihat pakai drone itu loh. Oh, toilet itu namanya Skibidi nih loh. Aku nyari-nyari di internet kan. Hati-hati dengan monster toilet, Skibidi toilet. Katanya sih serem kali ya. Emang monster apanya? Nyari apa maksudnya? Nah, itu yang enggak tahu. Jadi dia matanya tuh bisa keluar laser katanya. Imam tahu kayaknya tuh. Kamu tahu Skibidi toilet? Enggak, baru dengar tadi mau tahu. Tapi kalau toilet tahu. Tahu. Toto. Tahu. Tahu toilet. Kira-kira dari mana dia munculnya ya? Dari sana enggak pisang-pisang tuh. Nih, ada gue. Coba lihat, Bang. Aku. Iya, toilet kamu. Paket enggak paket tuh, paket. Paket. Bolpen nomor sana, Pak. Enggak ada. Gak bisa diem ya, gak ngasih paket kayak gini. Bang! Kenapa? Bang, monster toiletnya bang? Bang! Kenapa monster toiletnya? Monster toiletnya di situ, di depan! Monster toilet? Coba! Ya bener? Iya! Ah, gak bercanda nih pasti. Aduh! Kalau bener? Masa dia sampai datang ke sini? Masa toilet apa sih? Yang Skibidi. Skibidi, Skibidi dulu. Skibidi. Cepet tanam toilet Skibidi dong. Masa dia datang ke rumah kita? No. Apanya siapa? Skibidi. Skibidi. Iya. Gak mungkin lah. Iya, yang kemarin kakak udah lihat di pisang-pisang itu. Iya. Masa dia datang ke rumah kita? Masa? Coba cek lagi, bener nggak? Aduh, berdua nak. Alah, masa iya ada monster? Wah, sendiri. Ini, sini, Ki. Nggak ada nggak monster, Ki. Masa ada monster? Aku nggak tahu monsternya masih apa. Berdua. Berdua. Itu. Beneran, monster. Yang bener nih. Dia kayak tuyul masuk toilet lu. Oh no. Mana dia? Matiin lampu, matiin lampu. Matiin lampu. Sembunyi. Oh my god. Kenapa dia bisa datang ke rumah kita ya? Gak tahu, dikasih tahu gak percaya. Ada kayak di luar gimana? Wah, ada kerupuk bro. Aduh, ini aja lah. Cepat. Duduk. Tadi dikunci gak pintunya? Aduh.
Tadi dikunci gak pintunya? Gak tau. Enggak. Oh no. Hah? Masa udah? Aduh, gimana ini? Kok jadi serem kali ya? Kak Kona, coba Kak Kona intip Kak. Di mana dia Kak? Coba guys, kita coba intip dulu ya guys ya. Si Skibi di toilet itu ngapain dia datang ke rumah kita ya? Coba kita intip dulu. Dia kesini papi. Oh no. Itu dia. Coba kita jangan bernafas. Kita jangan bernafas. Coba 1, 2, 3 jangan bernafas ya. Dulu guys. Oh no. Lihat dulu guys. Ngapain sebenarnya si Skibi di toilet itu ya? Itu. Seru kali. Gimana? Kita sembunyi aja yuk. Kita sembunyi di sana Kak Kona. Manda. Sini. Kita sembunyi di dapur. Ngapain di sini aku udah semuanya? Wah. Ih, tempat lain aja, tempat lain. Siapa yang berkerupuk? Wih, belum kerupuk. Aman ya di sini ya? Apa aku harus ngintip dulu ya? Suaranya ada tapi kok bentuknya nggak ada ya? Aman lah harusnya di sini. Duduk aja deh. Jadi teman-teman, kita coba sembunyi di dapur dulu ya guys ya. Kita akan lihat si Skibi di toilet itu apakah dia mencari mangsa atau gimana sebenarnya, kita juga belum tahu teman-teman. Kalau menurut Kakak Una, Skibi di toilet itu jahat apa enggak? Jahat. Kalau menurut Manda? Jahat juga. Kayaknya dia mangsa orang papi. Kan kita nggak tahu. Itu dia. Dia malah kesini. Oh my god, dia malah kesini. Kabur papi. Guys, coba kita lihat dulu ya guys ya. Skibi di toiletnya dia ngapain tuh? Coba lihat. Aku bisa. Sini. Itu dia teman-teman. Kita bisa lihat guys. Oh my god. Dia mau kemana sebenarnya itu ya? Oh no. Untung aja ya. Untung dia nggak ngelihat kita. Nih, coba papi mau cari di internet dulu ya. Gimana cara mengalahkan monster Skibi di toilet ya? Cara mengalahkan Skibi di toilet. Oh, jadi caranya kita tinggal pencet aja yang di tombol toiletnya. Oh, itu. Oh iya, jadi dia itu masuk ke dalam. Iya, puter-puter. Kan dia kayak toilet itu Manda. Jadi iya. Kalau toilet dipencet kan airnya masuk ke dalam. Oh iya. Berarti gini aja, kita coba susun rencana. Kita deketin si Skibi di toilet itu, habis itu kita langsung pencet tombolnya. Oke. Ya. Amanda, kamu mancing, Manda. Iya. Kamu mancing, Amanda mancing. Depan, terus aku di belakangnya. Amanda mancing, nanti Amanda dikejar sama Skibidinya, langsung Amanda lari, papi dari belakang Skibidi langsung papi pencet. Sama kakaknya juga. Ya. Oke. Okay. Amanda berani? Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berani ya? Oke. Oke guys, sekarang kita akan pancing Skibi di toiletnya supaya dia bisa ngejar Amanda. Guys, doain aku ya guys, semoga berhasil. Oh iya, Pi, panggil timnya, Pi.
panggil tim yang lain. Kita ajak kerja sama juga. Tapi gimana caranya? Kan timnya udah mencar. Tim kita, kita nggak tahu kemana. Ada yang mungkin ke atas, ada yang mungkin ke toilet. Kemana, Manda? Ada yang mungkin ke gudang. Iya, bahaya soalnya ini. Skipi di toiletnya. Gimana? Yaudah deh, Papi. Amanda mancing dulu. Yaudah. Amanda pancing hati-hati ya. Hati-hati, Manda. Semangat. Tapi aku takut. Papi, aku takut, Papi. Takut? Kalau kakak Una aja gimana? Kena aja. Yaudah deh, gak apa-apa. Kakak Una pancing si kebidinya keluar ya. Ya udah. Kak, Eka, semangat kak. Semangat kak. Mudah-mudahan kakak Una berhasil. Skibidi. Oh, Skibidi. Itu dia. Sini, tangkap aku. Oh no. Dia udah mulai keluar. Habis ini kalau Skibidinya ngejar kakak Una, kita langsung pencet tombolnya ya, Manda ya. Iya. Kalau dia ngatap kakak Una, iya. Kita langsung pencet. Skibidi. Oh no. Ayo kejar aku. Akhirnya Skibidi masuk ke dalam situ guys. Akhirnya udah hilang dia. Saja. Gimana kalau kita buang ini aja yuk? Yuk. Buang lagi keluar yuk. Buangnya gimana? Udah hilang dia. Ayo langsung kita buang. Udah aman. Udah aman. Udah hilang monsternya nih. Kecepet. Woi, sendal. Woi, tunggu. Kita buang situ aja di luar. Cepetan, semangat. Kita buang di mana nih, Manda? Di sini aja. Sini aja. Kita buang sini aja. Jadi biar besok bisa diambil sama tukang sampah. Ya. Udah, aja. Ya. Ayo, masuk. Masuk.